Gofar ini gosipnya pernah berhubungan badan dengan lebih dari 100 wanita. Astaga lagi Gofar. Gimana Far? Ini dari riset, dari riset. Penyakit kelamin. Salah. Gue revisi. Berapa? Pas umur 21. Tapi benar lebih dari 100 wanita, Far? Enggak, bukannya gini. Bukannya gitu. Jadi kan gue orangnya lupaan. Sama nama. Jadi saat itu tuh kalau misalnya ngapa-ngapain gue catet. Namanya catet. Ini ketemunya di mana. Kalau nama gue suka lupa. Tapi kalau misalnya, bukan. Bu rasa iya. Tapi tempatnya ketemunya gitu. Gue catet tuh. Lu punya diary? Dulu. And sebelum lanjut, follow dulu ya guys. Catatan itu masih ada gak? Gak ada, udah lama, masih belasan tahun gue umurnya. Loh kenapa kok bisa lupa nama, kenapa? Belasan karena gue gak bisa, gue nama restoran, nama cewek, nama orang, nama cowok, nama bapak, gue gak... Suka lupa? Iya, suka lupa. Mana pernah ada kejadian gini cuy? Ah. Jadi waktu itu di lu sebuah... Lu jangan ngangkang begitu gak sih? Oh iya. Lebih parah tuh. Nah, udah lu tutup, yeah. Ngangkang. Gitu dong. Itu pakai bicycle pen. Drop lu terkacau lu, kacau. Udah gede masih pakai basikal pen aja. Udah gede. Kayak basic instinct dong. Bukan untuk film. Gimana Evar? Evar? Jadi di sebuah klub di Senopati. Ah. Wow. Iya. Ini tahun berapa? Baru dong berarti. Senopati. 3 tahun lalu lah ya. Oh baru. Iya. Yeah. Wah ini cewek lucu juga nih. Terus ya yeah, kenalan. Iya. Kenalan segala macam. Baliknya bareng tuh. Dibungkus maksudnya? Iya. Iya lagi. Guanya yang dibungkus. Gue pasrahan anaknya. Pas pagi-pagi ngobrol. Kata dia, anjing lu brengsek ya. Ah, brengsek apaan? Kita pernah tahu. Terus kapan-kapan gue capek-capek ngelobi kalau jadi gue ngelobi dua kali dengan cara yang sama. Kan anjing ya? Tapi Far, lu pernah gak salah gitu ketika di sebuah party terus pas lu pulang ternyata pernah lah cuy. Tiba-tiba pagi-paginya wah kan udah terang lu anjing mukanya kayak belakang kulkas atau kayak kacang. Wah anjing tapi itu gua bisa jemur kaos kaki basah tuh. Ya tapi enggak belakang kulkas juga. Ya lu kalau lihat kayak srek ya, tuh. Tapi kalau lu enggak sadar maksudnya dalam keadaan enggak sadar banget taunya laki atau mungkin enggak, gue jago sih, tuh gitu-gitu tuh. Betul gue jago tuh gitu-gitu tuh. Mungkin... Tapi tidak terjawab, Pak. Oh, bener, 100 cewek lebih. Enggak, pas umur 21. Kan pas itu gue kok udah 100 gitu. Ya, umur 21? Iya. Ya, berarti dari sekarang belasan. Sekarang ribuan ada? 101 sekarang. Cuma satu, gak mungkin. Tapi lu emang merasa ganteng apa gimana sih, Pak? Bisa menaklukkan sampai 100 lebih gitu, Pak. Gue gak pernah merasa ganteng. Tapi? Gue selalu bilang ya, orang ganteng tuh kalah sama orang lucu. Oh, jadi lu merasa lucu, Pak? Enggak juga. Enggak juga, jadi lu apa? Gue bisa membuat, gak tahu ya. Mungkin karena kenyamanan itu di atas segalanya ya. Jadi gue. Emang itu yang bikin cewek-cewek tertarik. Tapi kan semuanya dalam konteks konsensual. Harus mau sama mau. Oh. Jangan pernah memaksa aja. Ini konteksnya seks semua ya, Far? Apapun itu, harus konsensual. Jadi mau sama mau. Mau sama mau itu penting. Gak.